sama persis. Akal manusia menerima tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan tanpa kecuali. Itu ini saja. Tuhan. Nah, Tuhan, ini Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan pada aspek ketuhanannya. Oke, oleh karena tidak ada yang mustahil, kemudian tidak ada yang tidak bisa oleh Tuhan, maka kemudian dia tidak bisa menjadi manusia. Coba, wahai Yesus, ya paman, apakah kamu tahu kapan hari kiamat? Tidak, paman. Nah, mustahil dia Tuhan. Wahai Yesus, ya paman, bisakah kamu tidak makan satu bulan lebih? Bisa. Dua bulan? Garuk kepala mulai dia. Tiga bulan? Empat bulan? Lima bulan? Itu sama halnya kau bunuh aku, Bang Suma. Tidak bisa. Wahai Yesus, ya paman, bisa nggak kamu tidak tidur seminggu? Bisa. Dua minggu? Bisa. Tiga minggu mulai ragu. Empat minggu? Lima minggu? Ada-ada aja. Mana bisa? Saya kan manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itulah tidak bisa menjadi Yesus. Karena mustahil Yesus maha melihat. Mustahil Yesus maha mengetahui. Mustahil Yesus maha berkuasa. Mustahil Yesus maha pencipta. Mustahil Yesus maha hidup. Maka mustahil Tuhan menjadi Yesus. Ayo, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, ayo Yesus, apakah Yesus bisa menciptakan? Oh tidak, itu ada kemustahilan. Bisakah Yesus itu mengetahui kapan hari kiamat? Oh tidak, itu kemustahilan. Loh, berarti banyak hal yang mustahil bagi Yesus bisa terjadi. Iya, berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak ada yang mustahil bagi dirinya. Memang betul. Lah, sini Yesus, kau berdiri di depan situ. Aku mau uji. Iya, gimana? Bisa enggak kamu berdiri kakimu di atas dengan satu jari di bawah? Tak ada yang lain. Bisa enggak? Ah, itu mustahil. Saya bukan Bruce Lee, kata Yesus. Nah, sekarang Yesus, aku uji kau. Aku ikat di belakangmu batu sebesar 200 kilo, kubuang kau ke tengah laut. Bisa enggak kau naik ke atas? Ah, enggak bisa lah. Ada-ada aja kamu. Oke, kalau begitu aku uji lagi kau. Aku naik ke atas naik pesawat 3000 kaki, kubuang kau ke bawah. Bisa enggak keluar sayap di sampingmu? Enggak bisa lah. Ini hal-hal mustahil yang terjadi pada diri manusia Yesus. Berarti Yesus tak bisa jadi Tuhan. Kalau Anda mengatakan, bagi kami orang Kristen, ya kenapa? Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh ya? Bisa enggak Yesus itu kemudian memanjangkan giginya 3 meter dalam 1 detik? Gak bisa maksudnya. Bisa enggak Yesus itu kemudian membuat semua orang yang beribadah kepadanya itu kaya raya seketika? Tak perlu ada yang sakit, tak perlu ada yang meninggal, hidup selama-lamanya. Bisa enggak? Gak bisa Bang Suma. Bisa enggak Yesus menahan kentut seminggu? Gak bisa. Berarti gak bisa jadi Tuhan. Gak bisa. Kalau pola itu yang Anda aminkan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ternyata Yesus tak mampu apa-apa. Oleh karena itulah, Yesus yang adalah manusia, jangankan menjadi Tuhan, untuk menjadi malaikat saja tak bisa. Jangankan untuk menjadi Tuhan, Yesus menjadi, mohon maaf, menjadi seekor kera aja gak bisa. Kenapa? Dimensi Yesus adalah dimensi ciptaan. Kenapa Tuhan tidak bisa menjadi manusia? Karena ketika dia menjadi manusia, berarti substansi yang ada pada dirinya adalah secara absolut, dia menempati ruang dan waktu. Dia memiliki masa. Ketika dia tidak makan dalam 3 bulan, kena busung lapar. Ketika dia makan setiap hari selama setahun, jadilah bom-bom, gendut. Dimensi-dimensi ini tidak bisa melekat pada diri Tuhan. Karena Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Ketika Yesus kemudian makan duren, harum duren itu masuk ke dalam perutnya. Tunggu sampai seminggu. Harumkah durennya yang keluar dari anusnya? Tidak. Berarti dia tidak lolos. Sementara Tuhan itu maha suci. Gak bisa dia. Sungguh tidak bisa. Maka karena itulah kemudian hanya iman yang bisa mempercayai. Tapi iman buta. Tuhan bisa menjadi apa saja Bang Suma. Menjadi manusia juga bisa. Gak ada yang mustahil bagi dia. Oke? Serius? Oke. Kalau tidak ada yang mustahil bagi dia,
Yesus tahu enggak kapan hari kiamat? Enggak bisa dia tahu, Bang. Semakin apa? Dia kan manusia. Kocelok tadi katanya tidak mustahil bagi Tuhan. Ternyata Yesus tidak tahu hari kiamat. Berarti dia bukan Tuhan. Tidak ada yang bisa menjadi rahasia di mata Tuhan. Yang namanya Tuhan pasti tahu. Yesus tahu enggak kapan hari kiamat? Tak bisa tahu. Kenapa? Karena dia pada saat itu kan aneh, Bang. Semua apa? Dia lupa kalau dirinya Tuhan, atau dia sandiwara kalau dia itu bukan Tuhan. Pura-pura katanya. Atau pura-pura. Oh, enggak bisa. Inilah yang dikatakan konsep zalim, yang kita pikirkan, ah, pokoknya Tuhan kami jadi manusia untuk nebus kami. Tapi ketika kerangka berpikir ini kita uji satu persatu, gugur demi kebenaran. Gugur demi kebenaran. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Setelah 4 hari ke-40, kalap. Apa yang harus kumakan ini? Apa? Oh, itu ada pohon ara. Aku sana. Pergilah lihat buah pohon ara. Ternyata tidak berbuah pohon ara karena memang bukan musimnya. Dia tidak tahu musim buah ara atau bukan. Dia datang, "Kamu mana buahmu? Tidak ada." Dikutulah itu pohon ara. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi keterbatasan demi keterbatasan justru menyelimuti unsur apapun yang pada diri Yesus. Makanya dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi bagi orang-orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan, silakan aja. Selayaknya Roma Yunani, Horus adalah Tuhan, Atis adalah Tuhan, Dewa Matahari adalah Tuhan, silakan aja. Karena Anda adalah pelanjut daripada ajaran Kekaisaran Romawi. Kita hargai itu, silakan. Nyambung lagi, Bang Suma. Jadi maksudnya gini loh, yang dimaksud kemahakuasaan bukan soal memanjangkan gigi atau tangan, atau berdiri di atas satu tangan begitu, bukan. Tetapi sesuatu yang lebih ilahi, misalnya memberikan hidup. Ya, seperti kehidupan kita sekarang nih. Begitu loh contohnya. Kalau dalam konteks Alkitab, Yesus kan mengklaim, sama seperti engkau, sama seperti Bapa, telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia atau Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Bapa berikan kepada Yesus. Ya, jadi dalam konteks keilahian itu bukan soal panjang atau berdiri, bukan, maksudnya lebih lagi. Di situ poinnya. Dan memang betul sekali kita orang Kristen mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bahkan mengutus firman-Nya menjadi manusia saja bisa. Begitu, mengutus logos-Nya atau mengutus akal-Nya. Bang, begitu. Tadi kamu bilang memberikan hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Baca Yohanes 17:3, bro. Hidup kekal ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu pemisahan adalah Allah dengan